Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in my YouTube channel. Kembali lagi di channel aku. Hari ini aku mau Shopee haul 10-10. Aku belanja ada 3 item. Dan yang ini satu lagi. Apa ya kira-kira isinya? Yuk langsung aja kita buka ya guys. Aku mau yang pertama mau aku review yang ini. Kita unboxing dulu. Gimana dalamnya? Langsung aja kita gunting atasnya. Nah, taraaa, yang pertama aku belanja alat masak. Ini ibu-ibu, semua ibu-ibu di luar sana, ibu-ibu juga ya, yang demen masak pasti akan suka dengan ini. Dan ini tuh isinya ada dua, yang satu lagi alat makan untuk traveling. Pertama kita buka yang ini dulu ya guys. Ini tuh aku pesan di Esentio Shopee Mallnya ya guys. Ini harganya cuma 17.000 aja. Dia isinya sendok sama garpu kayak gini. Ini bahannya tuh tebal banget ya guys. Ini bahannya tebal banget, asli ini bagus. Keker ya. Emang sih ukurannya agak lebih kecil dari sendok makan biasa. Tapi ini tuh bagus banget bahannya. Kita lihat yang garpunya. Nah, lihat. Ini tuh stainlessnya benar-benar tebal banget. Dia bagus banget dengan harga 17.000 aja. Dia murah banget, udah dapet tempatnya ya guys. Buat penyimpanannya. Tinggal kalian masuk aja. Ini tuh simpannya gampang banget. Ini berguna banget buat kalau kalian jalan-jalan traveling, bawa alat makan sendiri. Karena sekarang lagi musim penyakit ya guys. Biar safety dan higienis, kalian bisa bawa alat makan sendiri. Yang kedua ini, yang tadi kita buka pertama adalah alat masak. Yang dimana satu kotak ini dia ada yang spatulanya, terus ada yang modelnya kayak gini, ada yang kecilnya juga, ada yang buat nyocok telur, sama yang buat mengoles mentega. Kita lihat dalamnya. Dia bahannya silikon ya. Oh iya, dia dalamnya bahannya silikon gini. Mudah-mudahan sih awet ya. Kayaknya sih bagus nih materialnya. Cara kayak gini. Terus kita buka yang satunya. Nah, kalau yang ini tuh dia full silikon ya guys, sampai ke batang-batangnya ini dia sudah dilapisin silikon dan dalamnya tuh kayak keras gitu, nggak tahu apa. Bisa mungkin. Terus ini tuh buat malas-malas mentega gitu. Katanya ya, aku baca di deskripsinya itu, ini silikonnya tuh anti panas ya guys. Jadi kalau misalnya kalian ngoles-ngoles gitu, sisi silikonnya ini nggak akan meleleh. Oke, sekarang kita buka yang spatulanya. Ini alat untuk menggoreng, dia juga full dari bawah ya guys. Dari bawah sini sampai ke gagangnya dia silikon. Dilapisin silikon. Jadi dalamnya tuh dia besi, tapi dilapisin silikon full dari atas sampai bawah. Warnanya dia ada dua warna ya guys, ada yang warna pink sama yang warna hitam. Aku pilih yang warna hitam. Nah, ini yang spatula untuk numisnya ya guys. Dan ini ada spatula yang satu lagi, yang paling kecil spatulanya. Ini bisa kalian gunain buat bikin kue, ngaduk-ngaduk adonan kue gitu ya guys. Ini sih worth it banget dengan segini komplitnya, cuma dibanderol dengan 68.000 aja. Kalian bisa cek di toko Esentio, nanti aku akan kasih linknya di sebelah sini ya guys.
Ini tuh sebenarnya 68.000 dan ini harganya 17.000 rupiah. Cuman karena aku paket dan aku belanjanya juga lagi pas di Shopee 10.10, jadi dua paket ini cuma 70.000 aja. Jadi dia sekitar diskonnya 20%-an ya guys. Oke, kita lanjut ke paket yang kedua. Keren. Aku belanja makanan kali ini dari Mayora. Kira-kira apa aja yang aku beli makanannya? Nah, kita buka ini. Langsung digunting aja ya biar. Soalnya ini tuh lapisan bubble wrap-nya tuh full banget ya guys, kayak tebel banget gitu. Sama pengemasannya kalau kita belanja di GoTo Hardware. Nah, kayak gitu tuh. Dan percayalah guys, kalau nggak digunting tuh bukanya susah banget ya. Karena dia menjamin isinya biar nggak hancur atau berantakan. Karena kan ini isinya makanan-makanan gitu pasti terjalan. Oke, udah terbuka ya guys. Ini dia. Aku belanja beng-beng yang share it isi 10. Aku beli 2 karena ini paket ya, paket duo share it ini harganya cuma 22.000 aja. Di yang tadinya harganya 30.000. Jadi lumayan ini ada diskon gitu ya. Terus kita keluarin satu lagi. Nah, ini aku belanja Roma Lari Susu. Ini harganya 6.000, tapi karena lagi diskon jadi cuma 5.000 aja. Oke, selanjutnya kita buka yang satu lagi. Tara. Kita beli belanja per biskuitan ya guys. Yang ini Roma kelapa, yang kalau di minimarket atau supermarket harganya segini itu 10.000. Tapi karena ini aku belinya di official Roma resminya di Shopee, dia murah cuma 7.000 aja guys. Oke, aku belanja cuma segitu doang, tapi ada bonusnya guys. Tadaa, itu hadiah ya, itu benar-benar hadiah. Karena aku pesennya cuma 3 item ini aja, cuma 3 item ini aja. Terus dia berhadiah ini dong guys. Aku suka banget kan. Thank you Roma, terima kasih atas hadiahnya. Dua ya, lovernya tuh ada 2. Oke, nah barang yang selanjutnya adalah apa ya kira-kira? Ini dia. Nah, kalian pasti penasaran, apa sih ini pik panjang-panjang begini? Ini adalah alat wajib YouTuber yang harus kalian punya buat YouTuber pemula ya guys. Apa ya kira-kira ini? Langsung aja kita buka guys. Kita buka apa ini isinya. Nah, dia di packingnya juga sama, ada bubble wrap-nya kayak gini biar dalamnya tuh aman. Terus langsung terbuka ya guys, langsung kelihatan dusnya. Emang nggak terlalu tebal, tapi dia so far aman sih. Yang aja kita keluar isinya. Taraaa, ini dia tripod. Buat kalian YouTuber pemula kayak aku, tripod ini wajib banget kalian punya biar posisi pengambilan gambarnya tuh enak ya guys. Nah, aku belanja ini. Mau tahu harganya berapa? Ini cuma 50 ribuan aja. Tara, dia panjangnya 1 meter ya guys. Dia bisa dipanjangnya 1 meter. Kita buka. Karena baru jadi ditariknya agak susah ya guys. Nah. Cuma kalau harus percaya diri ya. Ini nanti buat naruh si holdernya. Dia free holder untuk si handphone, nanti kita taruh di sini ya guys. Nanti kita pasang di sini. Nah. Itu bahannya bagus. Ini dibanderol cuma
dengan harga 56 ya kalau nggak salah. Aku lupa lupa ingat deh. Ntar aku taruh di sini. Aku taruh di sini nanti harganya dan juga nama tokonya. Itu worth it banget buat kalian YouTube pemula, kalian wajib banget punya sih tripod ini buat ngambil gambar. Oke, segitu aja unboxing dari aku hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian suka. Jangan lupa ya guys, buat yang kalian yang udah nonton video ini, di like videonya, di subscribe, dan juga di komen di bawah. Jangan lupa dipencet loncengnya biar kalian tahu video-video terbaru dari aku. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.